Bandut. Tapi di sini ada kelebihannya, setiap halaman itu ada ayat niaga, motivasi niaga, khusus pengusaha nih. Ada amalan niaga, sekaligus ada motivasi niaga, jadi pegangan untuk para pengusaha, insya Allah menjadi tambah berkah usahanya. Untuk itu, sebelum kita mulai kajiannya, akan dipimpin oleh Najar untuk pembacaan doa awal majelis. Berikut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Di kondisi sulit, orang yang sedang berutang, yakni dengan cara membebaskan seluruh atau sebagian utangnya, maka hal itu lebih baik dibandingkan dengan memberi waktu tenggang. Pahalanya pun lebih banyak di sisi Allah. Surat apa yang berapa halaman berapa dulu? Al-Baqarah. Itu apa? Al-Baqarah. Ayat 280. Al-Baqarah 280, Pak. Ya. Halaman? Halaman 47. Benar, Pak Gus. Oh. Betul. Iya. Betul. Iya. Alhamdulillah. Coba bacain di ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana du mufratin fanirrahmanirrahim. La yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini telah mempertemukan kita dan atas izin Allah juga malam hari ini, kenapa kita yang dihadirkan Allah? Buka di surah Toha, surah ke-20 ayat ke-12. Bukan karena kita mau dan kita mampu, tapi karena Allah yang memilih kita. Nah, maka bersyukurlah. Al-Quran, siapa yang mau jadi penghafal Quran? Baru, mau gak? Ya. Nah, ini kan tanya mau saya mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Masalah bisa atau tidak urusan nanti. Mau atau tidak? Mau gak? Mau. Bisa gak? Nah, itu kedua. Bisa insya Allah. Pertanyaannya, Quran itu mudah atau sulit? Dihafalkan. Jawaban jujur. Mudah atau sulit? Jujur, ya, ngapal Quran, mudah atau sulit? Mudah, lupa.
satu lagi jawaban baru. Nah, Al-Quran ini apa sih? Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran ini apa? Guidance. Apa lagi? Al-Quran bukan masalah siapa yang pintar, siapa yang cerdas. Quran ini tidak ada urusan dengan obat. Bukan masalah pintar-pintaran, tapi Quran masalah siapa yang hatinya bersih. Buka di surat ke-56 ayat ke-79, sebelah kanan paling atas. Halaman berapa, Jah? Halaman 537. Sudah pegang belum? Belum. Ada. La yamassuhu illa mutahharun. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang hatinya bersih. Kecuali orang yang hatinya bersih. Quran adalah sesuatu yang suci, hanya mau nempel ke tempat-tempat yang bersih. Jadi Quran tidak ada urusan. Kita udah tua, kita udah ini, bukan masalah pintar lagi. Udah pikun, udah ini, tidak ada urusan. Bahkan baca aja belum bisa. Betul nggak? Tapi ada nggak anak umur 5 tahun yang hafal 30 juz? Kenapa? Karena hatinya bersih. Mohon maaf, Najib. Hatinya saya yakin itu bersih sekali. Makanya Quran menempel. Kita kok udah tua sulit ngapal? Banyak sampah, banyak dosa. Makanya kotor. Susah ngapalnya. Kalau anak kecil abis kelahi ngapain, Pak? Ketawa lagi. Kalau kita habis kelahi gimana? Dendam sampai mati. Hati kotor karena dosa. Makanya kenapa semakin tua 50 tahun? Karena pengalaman hidupnya lebih banyak, maka dosa lebih banyak. Makanya ada perkataan makin tua makin sulit ngapal Quran. Bukan umur, tapi makin banyak dosa. Makanya sulit. Demi Allah, Quran ini tidak ada masalah otak, tapi hanya untuk mengambil langkah apa yang kita sedang kerjakan, karena Quran menguatkan kita. Begitu jadi. Oke ya. Sip, ada lagi? Yang gini-gini harus iri, bener. Harus itu.